warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Ketemu lagi nih, Om. Iya. Selamat jumpa lagi bersama saya, bukan Ustaz Acep Ventura. Kenapa bukan Ustaz? Bukan Ustaz. Itu udeng-udeng keren banget itu. Khusus ini spesial. Kebetulan ini pemberian dari saudara yang di Bali. Wah, keren ini itu. Ini motif ini yang jarang kalau yang. Iya, saya biasanya tahu yang putih. Ya, kalau putih itu untuk ini beda lagi apa? Beda kasta lah. Oh, itu gitu. Biasanya buat para pendeta. Gitu ya. Iya, gue juga punya yang putih. Nanti kan waduh, tingkatan gue naik lagi ya. Oh, gitu ya. Gue kan merendah. Cukup lemah di lantai 2 ya kerjanya ya. Lantai 2 aja yang gitu naik lagi ya. Lah. Ini udah tinggi banget. Udah tinggi banget ya. gimana nih? Waduh, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di hari pertama Ramadan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa full sampai ke depan. Iya. Sampai nanti bertemu dengan Syawal. Iya ya. Iya. Ini puasa hari pertama nih. Betul. Iya. Kira-kira tipsnya apa biar kuat godaan? Tipsnya? Cuma satu. Apa tuh? Hindari godaan. Iya juga ya. Iya. Tapi kalau godaan yang ngejar-ngejar. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya coba. Tips biar kuat godaan. Hindari godaan. Kalau dikejar-kejar terus sama godaan? Hah? Ya kita hindari terus. Lari gitu ya? Lagi. Udah kayak Tom and Jerry. Iya. Banyaklah sebetulnya. Gitu ya. Dengan mempertebal iman. Gitu kan. Mempertebal keyakinan. Dan banyak diisi dengan ya muatan-muatan yang biasanya tidak dilakukan bulan-bulan biasa. Ini dilakukan di bulan Ramadan. Padahal yang harus dipertebal cukup iman ya. Betul. Dompet mah gak usah. Perlu juga. Oh, perlu juga. Iya. Itu buat apa namanya. Biar, apa sih namanya tuh. Apa? Selain mempertebal iman, itu juga harus didukung. Mempertebal. Dompet juga. Dompet gitu ya. Itu masalahnya. Gitu ya. Seneng banget ini. Aduh, gak terasa. Kita sudah memasuki Ramadan tahun ini kan. Kalau kita tunggu-tungguin mah kayak lama, tahu-tahu ternyata. Iya ya, enggak berasa ya, tahu-tahu ini. Ketemu lagi. Perasaan kayaknya baru syuting kemarin-kemarin kan ya? Iya. Nah. Terus tahu-tahu di media sosial, di Instagram udah banyak, di Facebook udah banyak tuh marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bikin tweet bomb. Udah mulai lagi tuh puisi-puisi. Nah, lagu-lagu rohani, gitu. Lagu-lagu religi. Sirop kan? Juga udah nongol tuh dari seminggu sebelum Ramadan. Iya. Iklannya itu kan betul. Di TV. Wah, sirup seger banget. Mendadak religius. Ya, betul. Semuanya. Mendadak religius. Gitu ya. Ya. Salah satunya ada juga tuh. Apa tuh? Penyanyi yang tadinya jadi berkiprah di jadi pejabat publik. Sekarang udah gak jadi. Langsung mengeluarkan album religinya. Oh gitu collab. Ya. Collab. Bukan kolaps ya. Bukan. Collab sama penyanyi dangdut. Oh, yang gitu lagi ya. Ngetren. Oh iya. Nggak tahu gue tuh. Wah lo katanya gaul sama anak milenial. Kagak tahu. Alah, dia kan mundur dari. Bukan mundur, udah nggak pilih lagi. Oh nggak kepilih lagi ya? Iya. Gitu ya. Udah nggak kepilih. Tapi memang ya bagusnya tracknya memang di musik lah. Iya. Gitu ya. Kita jangan coba-coba memaksakan diri pindah ke track. Betul. Yang bukan. Yang gak sesuai dengan passion kita. Passion kita. Gitu. Ya kayaknya kemarin nyoba-nyoba sih. Gitu ya. Ternyata mungkin dirasa berat juga. Jujur aja pasti berat. Cuma memang yang gue lihat nih. Iya. Lo aja beberapa kali diundang sama partai politik lo talak terus karena berat ya gak kuat ya. Berat. Gitu banyak ya. Yang ngajak. Berat. Tapi tetap aja lah. Bukan passion juga. Dananya juga berat. Iya, gitu. Harus lebih tebel dananya ketimbang imannya. Iya. Padahal kebalik ya, imannya harus lebih tebel ya. Tebel, sama muka lebih tebel. Muka. Iya, kalau lo masuk ke politik, muka lo harus tebel. Harus tebel, itu gitu. Satu modal itu. Iya. Kalau nggak tebel, lo malu aja terus. Oke deh, kalau gitu kita selamat berpuasa nih selamat buat teman-teman. Mudah-mudahan puasa hari pertama ini lancar. Lancar jaya. Penuh berkah. Amin.